saya melihat bahwa manfaat sekolah itu harus paham betul. Ada 6 manfaat sekolah. Yang pertama, yaitu melatih kemampuan akademis si anak. Dari sekolah ini, tentunya anak-anak akan diasah kemampuan logika berpikir, menganalisa, maupun menghafal, sehingga mampu secara langsung mengolah otak kecil dan otak besarnya dan melatih kemampuan akademisnya. Ini manfaat yang pertama sekolah. Manfaat yang kedua, sekolah ini adalah untuk menggembleng kemampuan mental, kepribadian, watak, serta fisik si anak. Secara tidak langsung, dengan beban-beban sekolah, mulai datang pagi, jam istirahat, jam sekolah, itu secara tidak langsung akan melatih disiplin, kemampuan fisik, serta karakter si anak. Dengan harapan nantinya akan melahirkan generasi-generasi baru yang punya karakter, disiplin yang tinggi, serta fisik yang kuat. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, sekolah ini memperkenalkan tanggung jawab. Kita memberikan tanggung jawab mulai dari rumah, bapak dan ibu mencari nafkah, bapak mencari nafkah atau ibu mencari nafkah, anak-anak bertanggung jawab untuk sekolah. Ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab dari anak sampai dia dewasa.